sampai service center kan. Okey, jap eh. Aku try. Ha. Ketara kot. On slow speed lah kalau laju sikit. Jap. Ya. Nah. Okey, aku pun dah sampai. Jom kita tengok apa dia orang cakap kan. Ha. Masih ada. Baru je, baru je try tadi. Yo. Ya. Yeah. Ah, memang ada, masih ada. Ah, kita boleh pergi sama. Dua-dua. Ah, rasanya steering right lah, saya tak pastilah rasanya. Sebab dia pusing tu dia tak tahulah. Ah, cik boleh try sendirilah. Saya pun tak tahu macam nak bagi tahu kan. Last check dekat aku Auckland Road. Dekat service center Auckland Road. Lepas tu dia cuma bagi tahu dia letakkan grease apa benda tah dia letak. Dia letak grease. Ha. Lepas tu tu je, tapi masih ada lah bunyi tu. Ha. Kenapa dia grease? Soalan yang bagus. Saya pun tak tahu. Lagi satu, lupa nak beritahu. Brake light ketiga. Brake light ketiga dekat buntut tu dia tak menyala. Yang tengah tu. Ha. Saya tak pasti. Tapi apabila tekan dia tak dia tak menyala. Ha. Okey. Terima kasih. Nak ikut sekali tu. Okey, terima kasih. Okay, dah. Jadi kita sekarang tunggulah. Okey, dah siaplah kereta, baru je dapat call. Dia siap dalam masa nak sejam setengah jugalah. Okey, jom. Okey. Apa free play. Tak ada masalah. Boleh. Ada? Law pula. Ha, so kita nak pasang kan. Okey. Okey, terima kasih. Okey, boleh. Tak apa, tak apa, tak ada masalah. Janji siap. Okey. Okey, geng, seperti yang korang lihat tadi, kereta dah okey. Tak ada. Kereta tak okey, tapi servis dia sangat-sangat bagus tau. Okey, aku nak mention sedikit dah sebelum ni aku pergi ke service center dekat Auckland Road itu. Auckland Road itu kepada yang pernah pergi kan, dia punya service center adalah amat-amat kecil. Jadi mungkin apabila aku nak bagi tahu dia orang tu, oh steering ada isu lah apa kan. Dia orang hanya test sejuput-juput je sebab mungkin kereta banyak ataupun mungkin service center dia tak ada kebolehan itu. Jadi aku datang ke service center yang lebih besar dekat Pandan Indah ini. Jadi dekat sini dia orang boleh lah tolong checkkan. Lepas tu sini pun tempat pun luas. Rasanya dia apabila dia orang nak check tu boleh check lah sebab ada jalan yang luas, boleh check semua-semua tu kan. Okay, lepas tu aku puas hati yang di mana diorang tak adalah berquestion-question banyak. Mungkin korang dah tukarkan benda ini Android player, ataupun mungkin aku dah letakkan dashcam ke apa benda, buatkan warranty apa-apa pay issue tu. Tak ada masalah. So far so good. Aku tak faham lah kenapa aku semah-semah aku tak on dulu kereta, on dulu aircon kan. Panas bodoh. Okay, apa kata aku update korang selepas aku dah pasangkan steering rack ini. Sekejap, aku nak test lagi sekali. Ah, memang ada. Memang masih ada lah. Aku ingatkan diorang akan buat sesuatu tapi memang taklah. Jadi diorang dah order. Aku akan update korang lah selepas ini, okey? Geng, update. Diorang dah WhatsApp aku. WhatsApp kan, tak sangka kan. At least okey lah. Aku lebih prefer WhatsApp kan. At least adalah black and white. Bukti kan diorang ada WhatsApp. Aku dah bagi tahu pak-pak semua dah sampai. Daripada call lepas tu halo. Lepas tu apabila kita sampai kat sana apa-apa nak bagi tahu diorang, oh ada ke call? Tak ada. Itu aku kurang sukalah. So at least adalah black and white. Jadi diorang cakap boleh hantarkan kereta tapi dia memerlukan satu hari. Jadi aku pun atur timing satu hari. Macam mana aku nak duduk satu hari bazir masa siut ke tak pun, nanti nak grab bazir duit kan.
Jadi aku haturkan pada hari ini, iaitu hari ini hari Sabtu, hantarkan kereta, lepas tu pick up hari Isnin depan. Macam itulah aturan dia, buat macam mana kan. Lepas tu takkan nak tunggu situ satu hari kan, membazir masa kan. Okey geng, dah pun sampai. Jadi kita nak hantarkan kereta. Jadi korang jangan pelik, kereta ini adalah kereta apalah, sebab ini adalah kereta pinjaman. The long story short is nanti aku ceritakan kepada korang. But hari ini aku nak tunjuk kepada korang kan. Tengok ni kereta dekat sini. Bapak banyak. That is why you don't come to service on a weekend, sebab ramai orang. Aku biasa buat dekat on weekdays lah. Inilah Yaris kita yang aku akan sidai 2 hari dekat sini kan. Just want to show you one thing kan, aku dah tambah benda ni tau. Inilah rubber strip yang di mana boleh insulatekan dia punya bunyi. I tell you, dia punya bunyi auto senyap tau. Macam wildfire tau dia punya bunyi dekat dalam ni. So I highly recommend lah kepada korang yang nakkan memberikan cabin korang lebih senyap, tapi tak perlulah nak pergi ke workshop ke nak tambah dia punya padding apa benda. This one is like a DIY thing lah, aku buat sendirilah. Sangat-sangat senang. Tapi kepada yang korang berminat, aku akan sediakan link dekat bawah lah. Korang copek je dekat sini, compare je satu line sampai ke bawah tu, lepas tu korang potong. Dah senyap. Tapi tutup tu kena kuat sikit lah gitu. But in the cabin sangat senyap. Warranty betul, betul. Ada kereta kat situ. Tinggal kereta hari ni, jadi pick up hari Isnin. Kunci? Jadi tunggu sini dulu ke terus. Nak makan dulu. Tak, maksudnya nak kena jumpa SA ke? Tak ada, memang nak buat yang tu je. Yang tu tak ada apalah. Okey, baik. Jadi okey, terima kasih. Azraf. Dah selesai. Itu je. Kebetulan jumpa seorang subscriber kan, baru je sembang tadi kan. Yalah, jadi kereta pun dah hantar. Jadi kereta Isnin jumpa. Ya saya. Ada rekod. Okey dah. Dah siap. Serius ah. Tak. Mana boleh. Jap, macam mana ah? Aku baru je sampai, aku pun nak keluar makan ni. Okey, boleh. Jadi masuk jelah, masuk tunjuk jelah. Kunci kat dia. Okay, alright. Terima kasih. Bye. Geng, dah boleh ambil kereta? Baru pagi tadi. Aku sekarang nak keluar makan. Dia cakap boleh ambil kereta. Macam mana? Okay geng, sekarang plan dah tukar. Sebenarnya kan dah bagi tahu korang actually nak collect pada hari Senin kan. Tapi hari ni hari Ahad. Sekarang on the way pergi collect kereta pula. Aduh. Okay, korang akan tertanya tak? Hari Ahad, service center showroom ada buka tu. Macam mana nak collect kereta? Cerita dia amat-amat interesting. Dia bagi tahu semalam dia call tu, dia cakap boleh je pergi terus kepada service center tu, tunjuk kertas ini yang semalam dia bagi tu kan, kertas ini, bagi kat guard tu, lepas tu guard tu akan check, lepas tu boleh terus ambil kereta. Oi. Lepas tu dia terus bagi kunci, lepas tu ambil kereta jalan. Okay, that is a very convenient feature lah. Feature pula kan. Tapi aku rasa dia macam kalau akulah seandainya lah, apabila aku nak ambil kereta tu, aku rasa ada something aku nak mention kepada SA tu kan. Tapi SA tak ada. Jadi macam mana? Tak tahulah, itu andaian akulah. So kita tengok macam mana ya. Dan nak sampai dah tu depan tu. Okay ladies and gentlemen, seperti korang lihat dah sampai. Gate ditutup, macam mana nak masuk ya? Itulah persoalannya. Biasanya masuk ke sini. Oh tu, kereta dah nampak dah tu. Nampak tak? Kereta dekat dalam tu je. Macam mana nak masuk? Sini palang semua dah tutup. Kan? Ada guard tu. Sekejap ya, aku pergi guard tu. Dia pun macam cuak sedikit. Dia cakap, oh ni nak check dulu. Lepas tu dia cakap lah, awak punya service advisor tu siapa? Aku pun lupa nama dia. Lepas tu dia cakap, okay betul-betul. Jadi kita masuk dulu, ambil kereta. Okay bang, kereta tempat sini sementara boleh? Sebab nak try kereta dulu. Boleh. Oh, ni betul lah, okay lah. Betul eh? Oh, dah cek tulis lah. Esok pukul 10. Okay, terima kasih. Steering gear assembly, nampak. Tulis charge dia free. Jadi abang kita pusing. Kita keluar pusing satu round. Kita pusing, lepas tu masuk balik. Nampak, ambil kereta. Boleh? Terima kasih. Mula-mula pun, okay. Sekarang wife aku drive. Sebab dia yang drive biasanya kereta ni. Okay, jalan-jalan, try. Sebab biasanya bunyi dia datang daripada low speed tau. So dari sini lah boleh dapat try kan, ada bunyi tak. So pusing-pusing sikit ke macam mana ke. Okay, try. Sebab biasa sikit-sikit pun dah boleh dengar lah bunyi dia.
tak ada langsung. Okay, pusing sini, pusing sini. Tapi sini aku tak faham. Dia punya, dia punya logic for this staying rack kan, dia adalah hanya effect apabila tadi pusing-pusing sikit aku macam sebab yang ni hanya effect apabila dia low speed saja tau. Kenapa? Aku tak faham dia punya logic steering rack punya function macam mana. Apabila high speed tu kita straight pun ada juga bengkok, ada jurak belok kan. Tak ada rasa langsung tau. So it's only affected hanya low speed macam ini saja. Dalam speed dalam 20, 30, 10 macam tu saja dapat rasa. Ataupun bump sikit akan rasa lah. Ha, macam ni. Corner sikit. Clear lah. Betul lah. Pass lah. Okay, kita pun dah sampai. So in conclusion, pass. Tapi aku ada komen sikit nanti nak bagi tahu. Okay geng, jadi conclusionnya adalah aku rasa is a very very good service lah daripada tu. Tak, minta maaf lah. Aku nak cepat kan. Alamak, tak apalah, jalan je lah. Sebab guard tu tengah tunggu aku tau. Nanti tak jalan kang, macam dia tengah tunggu aku. Tak elok lah nak bagi orang menunggu-menunggu ni kan. So that is it lah. Jadi steering rack punya masalah dah selesai. Jadi aku rasa terima kasih lah kepada Toyota lah, tolong selesaikan lah. Tak tahu lah Toyota tahu ke ataupun orang-orang dalam tu ada nampak, eh ni Cik Asong weh, kita kena mempercepatkan proses menyelesaikan kereta dia kan. Aku harap jangan macam tu Toyota. Kalau if you are watching this video, jangan macam tu lah. But tapi terima kasih lah, boleh selesaikan dengan cepat kan. Tak sangka pula dia mempercepatkan hari yang boleh collect kereta kan. Ingatkan hari Isnin, jadi bolehlah jimat kita punya leave kan. Tak perlu ambil leave semua tu kan. Eh, signal dekat belah kiri ni menyempah sedikit lah. Jadi kan aku harap video ni membantu kepada korang yang bertanya je kalau pasang, kalau pasang Android player ataupun pasang dashcam, iaitu di mana dah ada pasang dekat kereta wife aku kan, ada pasang. Jadi kalau dah pasang tu ada void warranty ke tidak, sebab kan nampak tidak void lah. Jadi steering rack pun dapat claim, lepas tu kereta pun dah collect. So everything, the process is quite smooth lah, tak ada masalah dengan akulah. Jadi aku cuma nak cakap kepada korang yang nak bertanya pada soalan ini, void warranty ke tidak, korang bolehlah sharekan video ni kepada sesiapa yang bertanya kan. Ataupun proses warranty claiming untuk Toyota is okay ke tak okay, bagi aku, aku boleh bagi full marks lah. Okay lah, bagus lah. Ada satu je aku nak cakap, aku tak boleh menjawab kepada semua jenama ataupun semua service center di luar sana lah. Sebab yang aku pergi ni kat Pandan Indah, dan jenama kereta adalah Toyota. Adakah sama dengan Honda? Aku tak boleh jawab. Adakah sama dengan Proton ataupun Perodua? Sebab seperti kau tahu, aku dengar khabar Proton ni dia adalah mengikut kepada certain service center. Certain service center service bagus, certain service center tidak. Jadi adakah sama dengan Toyota? Aku pun tak boleh jawab. Jadi itu kalau korang boleh tahu, komen dekat bawah lah. Okay lagi dari Sofa Nati, sekejap 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 next video. Ciao. Tangan kena pegang steering. Bye bye.